Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit Mercedes GLS 400 ya, yang sudah facelift dengan nik pembuatan 2018. Ini ada perbedaan dengan 2016-2017. Dari segi tampilan depan ini sudah sangat berbeda ya. Bahkan tampilan depan ini sudah menyerupai yang all new 2019 ya. Sebelum saya lanjutkan video lagi, barangkali ada mobil bekas yang ingin Anda jual, juga bisa menghubungi saya di nomor handphone 0811-938588 ya. Mobil bekas apa saja tidak ada salahnya diinfokan terlebih dahulu. Yang paling penting bukan bekas tabrakan maupun kebanjiran ya. Ini untuk 2018, velgnya juga sudah full AMG. Dengan velgnya juga yang lumayan besar ya, sudah menggunakan ring 21. Ini cat masih full orisinil, jaminan Anda bisa buktikan sendiri kalau ini cat masih full orisinil, bukan cat ulang ya, tanpa timpaan cat ulang dijamin tidak ada sama sekali ya. GLS 400 ini yang sudah memiliki 7-seater, ini paling pas lah untuk mobil keluarga maupun mobil harian yang untuk dipakai kerja. Ini sudah sangat pas karena 7-seater ya, bisa dipakai keluar kota juga pas, bisa bawa penumpang juga lebih banyak ataupun cuma sekedar Anda dan sopir juga pas ya, karena ukuran tengahnya yang lumayan lega ya. Ini dia ya tampilan belakangnya. Untuk knalpot ada di sisi kiri maupun di sisi kanan. List krumannya juga full ya, dari bagian bawah sampai bagian di bawah platnya ini juga sudah list kruman ya. Pajaknya panjang di bulan 11 2024. Kita lanjut ke bagian interiornya saja ya. Untuk interiornya juga full black ya. Ini full black. Juga terdapat full panoramik sampai bagian belakang ya. Ini untuk interior bagian depan juga masih oke ya. Ini kilometernya 42.000 mile. Untuk nik 2018 pemakaian yang ideal ya, tidak begitu banyak dan tidak begitu sedikit, dan masih begitu oke perawatannya ya. Ini jika Anda minat dibanderol di harga murah saja, kalau kredit cukup di 950, cash di 990 juta rupiah ya. Terima kasih banyak. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali video dari Arya Solusindo.